Eurasian kakao dikenal sebagai burung yang sering meletakkan telur-telurnya di sarang burung lain. Ketika si anak akan lahir, ia akan menghancurkan telur burung lain atau penghuni sarang sebenarnya, dan menggunakan sarang itu untuk meletakkan telurnya sendiri. Hal itu, baginya, adalah upaya menghilangkan setiap pesaing, serta agar lebih cepat berkembang. Untuk melindungi diri dari ancaman, kakao betina mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang unik. Dia akan bersikap dan berperilaku mirip hawk sparrow, raptor pemakan burung. Hal itu dimungkinkan baginya, karena kebetulan penampilannya mirip dengan hawk sparrow. Dengan menyamar sebagai hawk sparrow, kakao betina dapat menakut-nakuti burung-burung lain agar menjauh dari sarang mereka. Selama hawk sparrow palsu ada di situ, burung-burung lain tidak akan berani kembali ke sarang mereka, dan kakao pun bisa merawat telurnya tanpa masalah. Ada yang mau menambahkan?